Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Mr. Mr. Soe Karman. Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat kebaya encim. Ini ada ukurannya. Ya. Kerdada, pinggang, pinggul. Mari saja kita langsung praktek. Buat titik 10 dari ujung kertas 10. Garis kita buat titik 3,5, kita garis. Jangan lupa ya, seperti biasa nih tuh. Kertasnya udah dilipat dua. Kertasnya udah dilipat dua tuh. Biar cepat. Ukuran pundaknya 37. 37. Sininya 8, dari ujung sini ke sini 8 titik buat buat kerah kerung leher. Kita garis. Lingkar ketiaknya 45. Biasa bagi 2. Naik 1. Satu setengah. Kita garis. Satu setengah. Ini dibuat titik. Lima setengah. Di sini untuk kupnatnya. Jarak kupnat. Sembilan. Dari ujung sini sembilan. Ini turun dadanya, turun dada 24, turun dada 24 buat ke titik payudara. Dari ujung sini ya, dari titik ini turun 24. Lalu dari ujung sini 24 untuk ujung kupnat, ke bawahnya ada 33. Bawahnya ada 33, 40, 50, 60. Bawah dada 33. Ke pinggangnya 40.
ke pinggul atasnya 50, pinggul gedenya 60. Kita garis. Seperti di video yang sesudahnya, kita ini lingkar dada 88 88 ya, saya bagi 4 tambah 1 22 tambah 1 23 untuk bagian depannya 23 bagi 4 tambah 1 ke bawah, sama bawah dadanya 76 76 sama bagi 4. Pinggangnya 72 19 72 bagi 4 tambah 1 ke bawahnya 86 ke pinggulnya juga sama 96 lalu kita garis. Kita mainkan ininya, penggarisnya, supaya tidak kaku bentuknya. Ini titik ini kita garis lurus. Garis kupnat juga kita garis sampai ujung sini. Lalu kita buat kupnat samping seperti biasa, kurang lebihnya 6 tergantung ukurannya besar kecilnya. Kita tarik ke sini titik ini di bahu atau di pundak nih. Kita garis ke sini. Ini cukup kita garis 3 cm buat kupnat samping nih fungsinya. Kita garis ke sini. Yang ini kita ke titik ini. Ini buat leher ke belakangnya, kerah ke belakang.
Kita garis lurus aja dulu. Kita gunting ini, kita gunting. Yang bagian depan. Ini gunting nggak apa-apa, gang guntingnya dulu. Biar gampang lipat ini kita lipat. Seperti ini tuh kita lipat ini. Kita ketemukan dengan garis ini tuh. Kita kasih lem. Garis ulang kita lurusin garisnya. Ini tutup. Kita tambal pakai ini. Kita lem. Ini ada berapa? Ada dua, kita tambahkan dua. Kita garis ke titik ini. Kita gunting jadi dua tadi. Kita lipat seperti ini. Kita bentuk ulang garisnya. Kita gunting dua-duanya, kertasnya dua-duanya kita gunting nih. Ini bagian depan buat bagian belakang. Sampai sini aja dulu. Jadi seperti ini setelah digunting. Nah. Lalu kita gunting atasnya. Bahunya nih garis ini kita gunting. Dari sini aja gunting. Lalu kita buat kuknya. Ini ada berapa dari ini tadi sisanya, titik dari titik ini aslinya titik ini, sisa ini dibuat kupnat, kita pindah ada 2 cm pindah. Ini ada 2,5 pindah.
turun kurang lebihnya 2 cm, tergantung lingkar dadanya sebesar apa. Buat kupnat juga perhatikan penggarisnya harus dibolak-balik ini ke sini biar bentuknya bagus. Jadi kita buat kerongangannya. Lorongan tuh ada lebar 32. Lebar muka itu ada letaknya di sini buat ngukur lebar muka itu kebiasaan gerak tangannya. Ini di sini adanya. Di sini 32 16. Lalu kita garis. Panjang baju encimnya, kebaya encim panjangnya 70, ke ujung terpanjang potong. Ini kalau mau enak dipakainya, supaya enak itu nggak boleh lurus, dibuat kerah ke belakangnya. Ada kita bentuk seperti ini. Kurang lebih 1 cm dari sini. Turun ke sininya 19. Sininya lehernya 3,5. Garis seperti ini. Kita gunting. Selesai bagian depan. Ini bagian depan tuh. Selesai tuh ini. Untuk bagian depan sudah selesai. Tuh. Kita buat bagian belakang. Sekarang bagian belakang nih, kita buat mudah. Kita tembusan. Ini lipat dulu. Kita lipat. Kupnat sampingnya kita tembus garis ini ke belakang.
kita tembus. Kita balik. Kita garis. Pakai penggaris siku mudah, jadi tidak usah banyak titik. Tinggal ngepasin ini aja sikunya, udah lurus. Kita garis. Kita garis pula. Ini boleh dikasih turun 2 cm. Potong. Yang depan tadi kan tambah 1 cm, di belakang dikurang 2 cm. Badan belakang dikurang 2 cm. Terbentuk seperti ini. Kita mainkan penggarisnya. Jadi tidak patah, tidak kaku. Kita gunting. Kita buat kupnatnya. Kalau yang depan tadi 9 dari titik tengah sini, ini kita kurangi 1, 8. Di sini 2,5. Ingat, penggarisnya harus dibolak-balik. Nah, ini seperti ini. Selesai kupnatnya. Kita ke bahunya atau pundaknya. Garis ini tadi tembus ke belakang. Kita potong. Kita kurang 2 cm. Ini ke sini tadi kita 8. Ini 2 cm. Kita garis. Kita potong. Kita sama. Garis lurus ke bawah. Ini lebar punggungnya 35. Kita garis pakai ini.
kita harus atur penggarisnya. Kita mainkan. Selesai, kita potong. Kita potong. Turun ininya 2,5. Ini buat leher belakang, kerong leher belakang. Isinya 8 tadi. Kita garis pakai ini. Kita gunting. Kita ukur. Ada 9. Kita ukur di sini 9. 9. Kita potong. Selesai. Ini pola belakangnya, kita gunting jadi 2. Dan tadi dilipat kayaknya, kertasnya dilipat 2. Kita potong jadi 2. Nah, ini yang depan, ini yang belakang. Mudah bukan? Mudah dan cepat membuat pola kebaya encim. Ya, cukup sekian dulu video dari saya. Bagi yang suka, like, komen, dan share. Dan jangan lupa pula subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.